Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah taala?" Maukah engkau aku kasih tahu, aku kasih kabar tentang ucapan yang paling Allah cintai? Inna ahabbal kalam ilallah, sesungguhnya ucapan yang paling Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdih. Kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih itu adalah ucapan yang paling Allah cintai. Ini riwayat daripada Muslim. Wa fi riwayatin, ada riwayat yang lain lagi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya, ayul kalam afdal, kalam apa, ucapan apa yang paling afdal? Qala mastafallahu limalaikatihi wali ibadih, ucapan yang mana ucapan ini Allah pilih, Allah pilihkan untuk malaikatnya dan hamba-hambanya, yaitu subhanallah wa bihamdih. Kalimat subhanallah wa bihamdih. Jadi gampang. Kita kalau pengen apa namanya mengingat Allah, kita ingin memperbanyak pahala, kita gampang. Ya, yang penting apa? Istiqamah. Ya, kita berzikir kepada Allah, kita menyebut nama Allah. Yang penting semuanya istiqamah. Insyaallah baru mendapatkan apa yang kita inginkan dengan ikhlas, dengan tadabbur, kita memahami maknanya. Naam. Dan hadis selanjutnya, waraina fi sahih Muslim aidan an sumarah wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran al-adhkar, pembacaan kitab al-adhkar di minggu depan, di Jumat depan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran atas apa-apa yang